Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton channel Fizzband. Berjumpa lagi dengan Fizzband pada kali ini dengan resepi sejenis kuih, ya. Fizzband nak tunjuk kat sini ni untuk juadah di bulan puasa ni. Hari ni Fizzband nak tunjuk satu resepi kuih tradisional daripada Jawa, iaitu dipanggil kuih sumsum beras nasi dagang, ya. Jadi kuih sumsum ni Fizzband guna dengan buat dia dengan beras nasi dagang. Bahan-bahannya simple saja untuk buat kuih sumsum nasi dagang ni. Bahan-bahannya ialah, untuk membuat kuih sumsum ni Fizzband gunakan 500 gram beras nasi dagang, ya. Beras nasi dagang ni rupa dia macam ni. Kita gunakan 200 ml santan. Empat keping gula melaka ataupun nisai kerek, kalau kita panggil. Sebelum nak membuat kuih sumsum ni, beras nasi dagang ni yang sebanyak 500 gram ni kita kena rendamkan dalam air selama 3 jam, ya. Supaya beras ni jadi lembut, untuk mudah kita nak blender kejap lagi. Ini ialah beras nasi dagang tadi, ya, yang telah Fizzband rendam dengan air selama 3 jam. Dan selepas ni bolehlah kita kisar dengan blender, ya. Kuih sumsum ni mudah saja. Bahannya cukup simple, hanya menggunakan 3 bahan ni saja. Sediakan kuali. Masukkan beras nasi dagang yang telah kita rendam tadi ke dalam blender. Masukkan separuh saja pada blender ni, ya. Jangan penuh. Nanti kita nak blender dia tak bergerak, ya. Kemudian masukkan sedikit air. Kemudian kita kisar, ya. Beras nasi dagang ni perlu dikisar sehingga ia betul-betul halus, ya. Setelah kita kisar halus beras nasi dagang tadi, masukkan ke dalam kuali, ya. Ulang cara tadi sehingga selesai kita blender semua beras nasi dagang ni. Inilah dia para penonton semua, beras nasi dagang yang telah kita blender tadi. Pastikan ia betul-betul halus, ya. Kita blender ni beras ni. Semasa kita blender tu air jangan terlalu banyak, nanti dia cair. Setelah kita kisar semua beras nasi dagang tadi, masukkan ke dalam kuali macam ni. Kemudian bolehlah kita letakkan dia atas dapur, ya. Panaskan atas dapur. Panaskan di atas dapur dengan menggunakan api yang perlahan, ya. Kemudian masukkan santan kelapa. Kacau perlahan-lahan, ya. Kacau perlahan-lahan sehingga ia mendidih. Setelah nampak ia berketul macam ni, tambahkan 500 ml air, ya. Kacau rata-rata, ya.
Kuih sumsum ni kalau kita gunakan beras nasi dagang macam ni, rasanya lebih sedap ya. Sebab guna beras nasi dagang ni ialah resepi asli daripada Datuk dan Nenek Fishbank yang berasal daripada Jawa. Semasa di bulan Ramadan, kuih ni akan menjadi kira favorite lah sebagai juadah untuk berbuka, sebagai pemanis mulut. Resepi kuih sumsum beras nasi dagang ni Fishbank belajar daripada Datuk Nenek Fishbank lah. Biasa tengok masa kecil-kecil dulu dia orang buat kuih ni untuk buka. Kacau sehingga dia sebati ya. Jangan gunakan api yang besar ya. Api ni kena betul-betul perlahan. Sebab kalau guna api besar ia akan jadi berkerak kat bawah dia tu. Dan ia perlu sentiasa dikacau macam ni nak bagi rata, kadang nanti ia akan berketul-ketul ya. Kalau nampak ia keras tu, tambahkan sedikit lagi air, sedikit demi sedikit. Kemudian masukkan satu sudu teh garam, tepus cukup rasa. Tambahkan sedikit lagi air. Sebab kuih sumsum ni gunakan beras nasi dagang ni, bila ia dah semakin nak mendidih tu, ia akan menjadi semakin kental ya. Kuih sumsum ni semasa ia dah dapur macam ni, ia kena sentiasa dikacau macam ni ya, supaya ia sebati. Tambahkan sedikit lagi air. Bila ia dah hampir masak ni, ia jadi semakin ketat. Sebab cara buat kuih ni, cara tradisinya memang macam ni lah. Ya, air ni perlu ditambah sedikit demi sedikit ya. Kuih ni bila kita buat dengan beras nasi dagang ni, ia akan ada berwarna kemerah-merahan macam ni. Sebab beras nasi dagang ni ia warna merah ya. Sambil-sambil kita kacau tepung sumsum ni, kita lenyek-lenyekkan macam ni ya, supaya tidak berketul. Bila kita menggunakan beras asli yang kita kisar, kita blender, memang beginilah cara dia. Cara tradisional dulu-dulu. Sambil kacau, sambil lenyek perlahan-lahan tepung ni supaya tidak berketul. Sekarang kuih sumsum kita dah hampir mendidih ya. Tengok ya para penonton semua. Bila tepung ni dah hampir nak mendidih, ia menjadi semakin kental ya, semakin pekat. Kita tunggu sekejap lagi sehingga ia betul-betul mendidih. Inilah tekstur yang kita perlukan untuk buat kuih sumsumnya. Pekat dia, lebih kurang macam ni. Dia ia semakin nak mendidih, ia menjadi licin ya, macam ni. Lembut, licin.
Kalau Kelantan panggil, kita kena kacar, tepung, terapun ni sampai dia sering eh. Bahasa Kelantan kata kacar sampai sering. Ni dia dekat-dekat nak sering dah ni. Semakin hampir dia nak mendidih, kita perlu kacar dengan cepat ya. Kalau tidak ikan jadi berketul. Kena kacar sehinggalah ia betul-betul mendidih. Jadi untuk pengetahuan penonton semua ya, ni sebuah air yang kita gunakan untuk menjadikan tepung ni kental macam ni, iaitu 500 gram beras nasi dagang bersamaan dengan 1.5 liter air, ataupun satu botol air minuman yang botol besar tu, 1.5 liter ya, untuk mendapatkan kepekatan macam ni. Sekarang kuih sumsum kita dah pekat ya. Bila dia dah pekat macam ni, bolehlah kita angkat dan masukkan ke dalam bekas ya. Ke dalam loyang. Kuih sumsum kita dah masak ya, boleh angkat ya. Sementara kita nak menunggu kuih sumsum kita ni sejuk sebelum dihidangkan, kita nak masak dulu nisai terapu ni, ataupun nak masak gula melaka ni, cairkan gula melaka. Masukkan gula melaka ke dalam periuk. Kalau tak panggil ni nisai kerek eh. Kita nak cair terapu lepas ni. Masukkan sedikit air, lebih kurang 1 cawan. Gunakan api perlahan ya. Masak sehingga gula melaka jadi hancur dan ia mendidih ya. Sekarang gula melaka kita dah pun cair ya, dah mendidih. Bolehlah kita angkat ya. Sekarang kita nak didihkan santan ya, untuk kita makan dengan kuih sumsum tadi. Santan kelapa ni kita gunakan dalam 200 ml juga. Dicampurkan dengan sedikit air. Air tu ikut suka penonton lah. Biasanya lebih kurang kita masukkan dalam secawan je air. Kemudian santan ni kita campurkan dengan sedikit garam. Kita bacuhkan satu sudu makan tepung beras ya. Campurkan dengan sedikit air. Kemudian campurkan ke dalam santan tadi. Tujuan kita campurkan tepung beras ke dalam santan ni supaya santan ni bila ia mendidih nanti, ia akan menjadi sedikit pekat ya. Tidak terlalu cair. Masak sehingga santan ni mendidih ya. Kacau perlahan-lahan ya sehingga ia mendidih. Santan dah mendidih. Bolehlah kita angkat ya. Ini dia pada penonton semua, penonton channel Fishband, kuih sumsum beras nasi dagang dah pun siap ya, sedia dihidangkan sebagai wadah untuk berbuka puasa bulan Ramadan yang akan tiba ni. Ada gula melaka, ada santan pekat. Ya, rupanya kuih sumsum yang diperbuat daripada beras nasi dagang daripada Fishband Channel memang sedap ya, sebagai wadah pemanis mulut.
pada para penonton semua, bolehlah mencubanya membuat di rumah ya. Kuih sumsum yang diperbuat daripada beras nasi dagang ni, resipi asli daripada datuk dan nenek Fishbank yang berasal daripada Jawa. Kuih ni memang sedap dan mudah untuk disediakan. Nonton boleh mencubanya buat di rumah ya. Dan jangan lupa ya, pada para penonton yang belum lagi subscribe, boleh subscribe Fishbank channel. Tekan subscribe Fishbank, like, komen dan juga share ya. Sampai kita berjumpa lagi di channel Fishbank ni dengan resipi-resipi masakan yang sedap dan mudah daripada Fishbank channel. Selamat mencuba dan selamat menonton. Kuih sumsum beras nasi dagang daripada Fishbank channel. Sampai jumpa lagi. Bye.